Assalamualaikum teman-temanku semua, salam sehat buat kita. Sore ini kita mencoba update kembali dari lokasi tanjakan Batu Jomba, Jalan Lintas Brok Tarutung, Tapanuli Selatan, di mana hari ini hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, ya teman-teman. Di sini terpantau kita ada bus Bintang Utara yang kelihatannya ini hampir-hampir gagal menanjak. Alhamdulillah masih bisa lewat ya teman-teman. Dan seperti yang kita saksikan, beginilah situasi dan kondisi tanjakan Batu Jomba. Dan admin juga berharap untuk teman-teman pengendara agar selalu berhati-hati saat memasuki daerah Batu Jomba ini. Terlihat di sini penumpang dari bus Bintang Utara terpaksa diturunkan supaya lebih ringan ataupun lebih mudah busnya saat menanjak. Terpantau kembali di sini L300 yang langsung tancap gas dari bawah ya teman-teman. Jika kita bandingkan kondisi Batu Jomba dengan bulan-bulan yang lewat, ini sudah sedikit lebih baik ya teman-teman. Ini juga ada Isuzu Teraga, kita perhatikan ini lebih berat daripada L300 tadi. Alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa selamat. Dan kernet pun hampir tertimpa. Di kesempatan ini juga kita dapat menyaksikan beberapa dari kendaraan seperti minibus yang tarik depan merasa sulit ataupun kesusahan saat melewati tanjakan Batu Jomba ini. Sempat juga beberapa dari kendaraan truk sayur yang merasa ragu saat melewati tanjakan Batu Jomba. Pantau kita juga di sini ada bus ALS yang dari Medan, yang mana ini akan menuju kota Jakarta. Lo jai bana mangulun. Apa
Ayo mana gua lihat ni coba. Tali kabel. Kompak nama Nariki. Pelas muni.
kala eta nu ngadong lupa kobaran di hadeun itu nah gitu eta kan. Tanggung gasnya, Bang. Roda depan, roda depan. Iya, jangan tanggung gas. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang dapat kita update hari ini bisa selamat sampai tujuannya masing-masing.